Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk subscriber penonton channel Rafa Farah Family. Sore ini saya sudah tiba kembali di Pool ALS Yogyakarta. Tadi saya ikut ALS Nopin 246 untuk ambil penumpang di Wates ya. Yang mana penumpang tadi adalah kakak dari Mas Agung Jelajah Ndeso. Dan saya harus mengkondisikan semuanya karena Mas Agung Jelajah Ndeso tidak bisa ikut atau ngawal bis tadi ya, karena ada sesuatu hal yang tidak bisa ditinggalkan. Maka saya mewakili Mas Agung Jelajah Ndeso untuk menjemput kakaknya tadi yang mau ke Tanjung Karang, Lampung. Dan di sini sore ini sudah tiba kembali ya. Ini tadi tiba di Kota Yogyakarta ALS Nopin 248 ini pukul 11 siang kurang lebihnya ya tadi ya. Dan di sini saya hanya akan memvideokan saja kegiatan dari kru ALS Nopin 248 dan juga mau ngobrol dengan Bang Mirwansyah Batubara, yang mana Bang Mirwansyah Batubara kali ini datang ke Yogyakarta bareng dengan bis ALS Nopin 248. Di sini sore ini tampak dari kru ALS Nopin 248 sedang servis atau cek kaki-kaki ya. Tadi juga sudah dibongkar yang sebelah kiri, ganti kampas rem, dan ini yang sebelah kanan ini kenapa ini? Bang Faisal, kuat enggak Bang Faisal? Ayo, kuat enggak Bang? Oh, adik Faisal, maaf. Ini adik Faisal mau ngangkat ban. Ini kenapa bannya ini? Oh, ini bocor ini teman-teman ya. Mau dibawa kemana Bang Nasir? Oh, diganti. Oh, udah manggil tukang becak tadi? Iya. Oke, siap. Ini bannya bocor, mau diganti. Oh, tuh, abang becaknya udah datang ya. Halo Pak Pendi. Aduh, ini Pak Pendi akhirnya datang juga ini. Gini Pak Pendi, ini banyak dari subscriber penonton yang kemarin bertanya-tanya, kenapa Pak Pendi kok nggak datang Bang? Nggak pernah nampak di pool. Ini alhamdulillah. Oh ya, udah cerita. Tapi saya udah tahu. Ya pokoknya yang penting Bang Pendi atau Pak Pendi sehat selalu. Yang penting itu. Jadi bagaimanapun kesehatan adalah yang utama. Ya, dan ini alhamdulillah sudah hadir ke sini kembali. Saya senang sekali nih. Tapi Pak Ketua baru istirahat. Dan di sini juga ada YouTuber dari Medan. Itu Bang Mirwansyah Batubara. Nah, ayo kita ke sana. Boleh kenalan nanti Pak Pendi, silahkan. Baru lagi unitnya? Oh, punya istri. Siap. Kalau istri di bawain mobil seperti ini mau kemana-mana rawan-rawan, nggak ada yang larang. Masalah dari anu mobil sendiri. Kalau saya telepon langsung pulang. Bang Mirwansyah, ini yang namanya Pak Fendi Siombe. Ya, ini Bang Mirwansyah Batubara. Yang iya, ini sudah terkenal loh Pak. Di sini aja udah kenal semuanya loh, sama Mas Ajis kenal, Bang Mirwansyah kenal, Bang Aryo kenal. Kenal, Pak Agus kenal? Kenal. Bang Udo, Pak Mas Ajas kenal? Kenal. Pak, kenal ya Pak? Kenal loh, terkenal Bang Mirwansyah itu di sini. Nah, jadi selamat datang di Kota Yogyakarta berhati nyaman. Ya, pokoknya dibuat bahagialah di sinilah, gitu loh. Ini Pak Fendi Siombing. Dan ini Mas Ajas sudah mengucapkan selamat datang kepada di kamar sudah ya. Bagaimanapun ini adalah tamu kita. Betul, jadi betul. Bang Mirwansyah ini yang kali kedua ya ke sini ya.
kedua. Kali kedua. Dulu 5 tahun yang lalu? 5 tahun yang lalu ke sini dan ini ke sini lagi. Kali kedua. 28. Kali kedua setelah 5 tahun. Iya, tapi dulu kan enggak di sini kan? Di Giwangan ya. Di pinggir ring road itu kan? Pinggir jalan ring road. Iya, pinggir jalan ring road. Jadi bagaimana setelah tiba di Pool Island Yogyakarta? Maksudnya di sini suasananya gimana? Bahagia sekali. Bahagia sekali. Kemarin di perjalanan aman, lancar? Alhamdulillah, gak ada halangan. Iya, jadi nanti saya akan ke Medan, gantian ke Medan nanti saya. Kapan gak tahu ke Medan? Nah, itu nanti, ini nanti saya bocorin nanti. Banyak sudah ditanya-tanya, kapan nanti bawa Mas Agung ke Medan? Katanya. Wah iya, ini kemarin saya juga dapat info dari subscriber juga, katanya Bang Mirwan itu kesini dalam rangka jemput saya, apa betul itu? Oh, nggak mungkin lah, kita jemput Pak Asa. Nanti ada pula Tim Mawar udah nggak ada sekarang. Iya, nanti pokoknya, tapi saya akan ke Medan. Nanti okay, kita jumpa di kota Medan, tentunya bareng Mas Ajis juga nanti. Iya ya kan Mas Ajis? Ya, jadi nanti kita akan round ke Medan, tapi waktunya kalau saya sudah 50.000 subscriber. Oke, gitu. Itu jadi nanti tolong sampaikan ke teman-teman, nanti kalau sudah 50.000 subscriber saya akan go to Medan. Mudah-mudahan cepatlah 50 subscriber Mas Agung ya. Amin, amin. Mungkin tahun depan mungkin ya enggak apa-apa kan gitu kan. Mundur lagi. Enggak, maksudnya kalau 50.000-nya subscriber tahun depan siapa tahu gitu kan. Oh, iya. Masalahnya kan ini sudah melambat ini subscribernya naik ini. Tapi kan besok Pak Jonathan 50. Wah, ini. Ya bismillah ya. Betul enggak Pak Wendy ya? Jadi berdoa saja nanti semoga bila langsung 50.000 subscriber ya langsung bareng Bang John. Kalau belum 50.000 subscriber ya, mohon maaf nanti kita tetap nunggu 50.000 subscriber. Itu, kenapa Pak? Karena Pak John itu ya, subscriber saya kan ada 2.700 ambil aja. Itu jawaban Bang John yang yang sangat fenomenal. Ya 10.000 gitu. Tapi ini Bang John sudah OTW ke Jogja, tadi sudah lepas dari Tangerang pukul 3:30. Jadi mungkin sampai di sini nanti ya subuh juga atau subuh mungkin karena di Kebumen banjir Pak Pendi Siombing. Iya, banjir dan pasti ada kendala. Masalahnya kata dari apa tadi pas saya naik bis Mulyo itu banjirnya separuh ban bis. Jadinya kan agak dalam juga. Gitu. Siap Pak Pendi Siombing. Alhamdulillah datang lagi ke sini, pokoknya selamat datang untuk Pak Fendi Siombing. Lama tak berjumpa loh, nggak bersua loh. Berapa kali sini nggak ada loh, nggak ada ini, nggak ada. Iya, tapi baru kali ini jumpa gitu loh. Bahkan tanya kemana Pak Fendi Siombing, tapi alhamdulillah. Iya, pas kemarin kita round sama Pak Hendri, sama siapa ya kemarin ini ya? Pak Samsul, ya yang kemarin tanya itu Pak Fendi Siombing kenapa kok nggak ikut? Ya mungkin karena banyak kerjaan. Dan kalau Mas Ajis sudah saya kabari. Oh, tapi Mas Ajis juga ada ini temennya. Ada temennya ya. Jadi kemarin saya cuma sama Mas Anjas. Nah sekarang kita balik lagi ke Bang Mirwansa. Ini kan kemarin banyak yang tanya Bang Mirwan. Apa? Iya, jadi Bang Mirwan itu dulu katanya kru dari bis ALS. Iya. Apa betul Bang Mirwan? Betul, betul, betul. Sekarang kan masih bawa yang bawa bilang Bang. Nanti bawa ALS lagi. Saya nggak banyak-banyak, 10.000 subscriber aja. Saya mau bawa ALS besar lagi. Wah, ini. Sekarang subscribernya berapa? Masih berapa itu? Kurang 3.000 lah. Kurang 3.000. Ya, ya nanti semoga Bang Mirwansyah Batubara lekas naik subscribernya. Tentunya. Jangan nggak banyak-banyak. Nanti kita 14 bawa ALS lagi. Oke, jadi 10.000 subscriber ya, bawa ALS lagi. Bawa ALS besar lagi. Saya doakan secepatnya untuk 10.000 subscriber. Oke. Dan ini pertanyaan selanjutnya Bang Mirwan. Oke, apa itu Mas? Bang Mirwansyah sudah berkeluarga atau belum? Wes. Anaknya berapa? Loro. Oh, bisa bahasa Jawa ya? Loro itu bisa dua, bisa sakit loh. Iya. Dan ngucapinnya macam mana? Kale. Iya, dua itu kale. Kale Sinten. Kale Sinten. Ya, kale itu juga bisa dua bahasa loh, Pak. Iya, kale itu juga bisa dua bahasa. Sama-sama. Iya, bisa sama, bisa dua. Iya. Iya, jadi sudah berkeluarga. Terus nikah tahun berapa, Bang Mirwansyah? Kalau nggak salah 2016. 2016. Ya, jadi 2010. Anak sudah dua. Cowok cewek?
Cowok dua-dua, alhamdulillah. Cowok semuanya, ya alhamdulillah. Jadi Bang Mirwansa ini sudah berkeluarga ya ini. Kemarin ini sudah izin istri juga. Alhamdulillah. Dan ini yang tak pertanyaan ketiga untuk Bang Mirwansa. Kemarin kan mau ke Jogja, harusnya kan sudah 2 minggu yang lalu mau ya, ke sini. Tapi kenapa kok tertunda itu? Karena ini kawan-kawanan. Nampak ini ada jahitan. Oh, tangannya kenapa ya, itu Bang Mirwan? Kemarin Mas Agung Mas sama Bang Rizky kan udah di apa? Udah di calling kan, maksudnya mau berangkat. Jadi pas Bang Rizky sore nyampe ke Medan, sorenya juga kena ini. Oh, gitu ya. Tapi itu dalam enggak itu, Bang? Dalam lah, ada 12 jahitan. 12 jahitan. Itu kenapa itu? Ceritanya gimana itu? Kena kaca, Mas. Bawa kaca. Enggak, kena kaca lah di rumah. Oh, di rumah. Enggak di mabes atau di enggak? Enggak di rumah aja. Laura, Laura. Laura. Ada lagi, Mas Agung? Udah. Sebentar, ini baru mikir saya. Bang Mirwansa. Oke, apa Mas Agung? Berapa lama akan tinggal di Jogja? Atau ikut langsung ikut balik dengan LS Nopi 248? Mungkin kita ikut LS 248 apa, Pak? Karena LS 248 kan Nasir adik saya. Oh, Bang Nasir itu adiknya Abang. Jadi tidak merepotkan gitu. Oh, gitu. Mungkin ikut Pak John. Halo. Halo Jogja. Nah, ini namanya Laura. Laura. Laura itu apa, Pak Ponidi? Laura itu kan lanang orang Medan. Gue lah. Jadi di Jogja di sini juga ada Laura. Jadi mohon maaf, ini namanya Om, kok Om? Mbak atau tante? Anu, tante. Tante. Bang Mirwan. Om, apa tuh? Boleh kenalan? Ini biar gak berkesan. Apa, saya enggak sombong orang. Iya, apa? Maksudnya biar berkesan. Ya, okay, di sini okay. Juga ada yang anu apa namanya? Mohon maaf, namanya Mbak siapa atau tante siapa? Citra. Citra. Tapi kalau itu malam, kalau siang? Yang siapa ya? Joko. Joko. Ya, ya. Jadi oh iya ini aduh lah, kok saya tak sebentar ini diterima dulu. Mohon maaf. Dadah. Ya, matur nuwun. Iya, ini nyari lagi. Ntar dulu. Kalau siang namanya Mas Joko. Joko. Tapi kalau malam Citra. Citra. Kok jauh kali? Iya. Oh, gitu ya. Bang Mirwan ada yang ditanyakan? Ada ditanyakan. Gitu. Enggak ada ya. Mau tanya nomor HP-nya? Pokoknya di sini lost doll. Lost doll. Iya. Jadi tambah aja nih, Mas. Iya. Iya, pokoknya semoga nanti banyak rezeki. Amin. Amin. Terima kasih. Sehat ya. Amin. Amin. Sekarang gini, bilang mana Pak Ketua? Tapi pakai suara laki-laki. Aku enggak iso. Enggak, maksudnya ngomong pakai laki, suaranya laki. Mana Pak Ketua? Gitu aja. Mana Pak Ketua? Wah, orang yang iso, laki. Enggak bisa. Sudah, makasih ya. Oke. Enggak bisa suara laki kayaknya. Iya, jadi gimana Bang Mirwan, suasana di sini kalau di Jogja gimana suasananya? Adem. Okay. Hati riang gembira, adem. Adem. Di kota Jogja berhati nyaman. Paten. Jadi nanti Abang yang nutup ya ini ya, saya ya. Ini ikuti seperti Pak Ketua ya ini ya. Oke. Okay. Ya nanti ikuti. Nanti Pak Ketua biasanya kalau terakhir ngomongnya apa terakhir itu? Nyaman. Kan gitu ya. Oke, teman-teman, demikian video sore ini dari Pool ALS Yogyakarta. Bila dari kalian suka dengan video saya, silakan like, komen, dan juga subscribe tentunya. Dan bila ada salah kata, salah ucap, saya mohon dimaafkan. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Salam semangat berbagi dan berkarya dari kota Yogyakarta. Berhati nyaman. Mati. Horas. Mati.